ada lalat. Masih dingin ya, dinginnya dingin banget. Jadi ini tempat ini di kota Mount Vernon ada 3 tempat untuk lihat tulip. Ini salah satunya. Ini tulip-tulip semua berasal dari negeri Belanda. Ini semua berasal dari negeri Belanda, tapi sebenarnya lebih banyak macam uniknya di sini daripada di negara asalnya. Karena sudah dikembangkan. Iya, karena sama kita di sini dikembangkan. Lihat nih di antara semuanya mereka jadi mix. Tuh di antara kuning. Ya. Nah, sejauh kita memandang hanya melihat tulip. Jadi aku pengen bawa semuanya pulang. Ini disebut mucikari. Mucikari. Oh, ini bunga mucikari. Jangan dekat-dekat ya kawan. Ini berbahaya namanya mucikari ini. Yang benar. Ini kayaknya bibirnya udah ya, men sama peony. Spellingnya mucikari? Iya. Pak, ini tulipnya sepertinya udah men sama mucikari. Udah men sama. Itu ada yang keliru nama mucikari terus tuh. ini kayak peonies, Mbak. Ini kayak peonies. Iya, belum ngembang tapi Vi. Oh, so pretty. Nih, teman-teman, kita lihat ya, bagus banget. Ini kebun mininya, jadi dia banyak variety. Muskari. Grape hyacinth. Okay. Ya, ini muskari nih, tuh. Muskari, jadi bukan mucikari. Oh, muskari ya, bukan mucikari. Oh, dingin anginnya, dingin banget. Untung aku bawa ski jacket. Nah, ini jenis keriting ya. Ini keriting. Ini ada kayak durinya. Terus ini double. Jadi dan jenis pendek ini. Sudah mulai gugur. Iya. Nih, bisa dilihat ya, anginnya kencang sekali. Sampai tulipnya merunduk. Belum mulai ngembang, masih pucuk. Ini muskari yang dua warna, dia deep purple sama light purple. Ini yang pink. Ini lagi yang berfoto. Jadi dibuat ada seperti nih, di Belanda. Tuh, bagus nih dari sini. Iya, dari sini lah. Bagus tuh. Kayak di negeri. Tuh, lihat bagus tuh. Iya. Penuh. Kita akan ke field-nya. Iya, panjang. Duduk bertiga mau?
ngobrol-ngobrol gitu ya. Bagus banget ya. Iya, ini lagi mataharinya bagus tapi anginnya dingin. Iya. Udah 10 di video aja susah. Oh, jadi gampang. Ini nanti dikatakan kali ya. Iya, biar video. Iya. Cantik, enak banget ini. Thank you. Ini kita ambil dari dekat ya, close up. Ini jenis tulip baru ya, kayaknya baru dikembangkan dia, seperti peonis. Nih, ya ini mirip peoni. Ini gimana sih warnanya? Itu lagi mengagumi Vivi dengan Lara lagi. Dia ada kuning muncul di antara pink. Cinta ungu nih, ada ungu nih. Cantik ya, aku pengen bawa pulang semuanya tapi nggak tahu gimana caranya, atau aku mau